Oke, baik ya Tribuners, kembali lagi saya Apris, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan dari lokasi Kota Gorontalo Sentral ya Tribuners. Dan Tribuners, saya akan mewawancarai salah satu pengrajin sandal dan sepatu di Kota Gorontalo Sentral Tribuners. Oke, dengan izin, dengan nama siapa Pak? Tanggul Lipat Tita? Ya. Pak Udin. Oh, Pak Udin. Pak Udin umur liang loh. Umur. Umur 60 tahun. Oh, 60 tahun. Tipe Udin ya, tipe Pak Udin menjahit sepatu ini sudah berapa lama? Iya, Pak Cin. Dari 83. Berarti sekarang Pak boleh 30 tahun lebih. Pengrajin sepatu dan sendal. Sentral belum seperti ini ya. Oh, gitu ya. Sentral kan masih dulu kan masih di toko-toko yang masih bisa temui. Oh, 83 Pak ya. Luar biasa. Manjai ini kan baru 250. Oh, dulu ya, dulu 250 perak ya, yang koin. Luar biasa. Berarti Pak sepatu dengan sendal ya, apa saja? Ya, contoh sepatu begini berapa itu, Pak? Kalau sepatu kayak gini, Pak? 20. Oh, gitu ya, sekitaran 50-an 20. Sekarang dulu 250 koin. Oh, ini Pak, kalau bahan-bahan untuk menjahitnya ini dari mana, Pak? Ini kayak tali. Beli toko. Ini apa, Kak? Ini kan cuma benang jalan. Oh, benang jalan kayak benang-benang untuk smear. Oh, gitu ya. Benang apa namanya, Pak? Wantex. Benang wantex. Apa namanya? Benang biasa. Benang wantex namanya. Betul sekali. Bagus, Pak ya. Karena orang suka warna-warna. Ya. Karena orang suka ada warna begini, warna putih, warna. Pak, ini wantex. Itu harganya murah Pak ya, 15-20. Ya. Sudah boleh berapa kan 23 tahun ya? Berapa tahun? 23 tahun. 23. Sudah 23 tahun. Wih, lama sekali Pak. Ini Pak tipe punya anak dan lainnya? Iya, anak Lipa Ongol loh. Anak? Iya, tiga. Artinya Pak itu apa? Cucu anak. So, ada cucu. Perempuan halaman. Oh gitu ya. Berarti serambi Pak mengrajin penyet sepatu tipe itu memang banyak sekali anak. Tapi alhamdulillah anak semua jadi sukses. Oh, luar biasa Pak ya. Artinya pengorbanan Pak itu luar biasa Pak ya. Iya. Oh, ya. Oke, dengan Pak siapa tadi Pak? Tanggul nama lengkap Udin. Pak Udin Ngol. Udin Ngol Pak. Oh, Pak Udin Akuba. Oh, ini namanya Udin Akuba ya. Beliau asli Kota Gorontalo, Pak. Di kota mana, Pak? Iya, Kota Gorontalo di mana? Kota Tengah, Kota Selatan. Oh, di Wangkaditi. Oh, jauh sekali, luar biasa. Kota Utara. Kota Utara ya, Pak, di Wangkaditi.